Udah lama gak jalan. Jadi jalan satu-satunya, terus lewat mana lagi dong? Hai, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng. Pohon tumbang. Wow. Wah. Lewatnya harus diarap. Gini deh kalau misalnya trekking sama Bapak survival. Harus ada tiarap-tiarapnya dulu lewatnya. Jadi di video ini gue mau belajar tentang bushcraft sama Tio. Nah, ini sebenarnya salah satu ilmu dasar ya. Tio ya. Jadi bertahan hidup di alam bebas. Nah, jadi kalau mau belajar ilmu dasarnya survival, kita seharusnya bisa tahu tentang bushcraft dulu. Atau menunjang. Menunjang ya, menunjang ilmu survival. Karena dengan kalau survival kan udah langsung terjun di situ kan, maksudnya ada kejadian di situ. Tapi kalau ini kan untuk mempersiapkan atau mempelajari lebih lanjut untuk lebih kreatif lagi. Memanfaatkan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita jago ilmu bushcraft bisa jadi lebih bagus ya. Bisa. Jadi lebih maksimal ya kegunaannya. Nah, ini akan lebih bagus. Jadi kalau ini pemantapan lah, skillnya akan lebih terasa. Yoi. Nah, ini sambil masuk hutan. Kita sambil ngumpulin ranting-ranting kecil. Jadi yang kayak gini nih. Karena kan kita kadang kalau nyari kayu kayak gini kan susah juga. Nyari ranting yang kering. Ranting-ranting yang udah mati nih, yang kecil-kecil kayak gini nih. Ranting-ranting yang udah mati kan susah. Ini bagus ada buat kita bikin yang gitu-gitu ya. Iya, jadi gampang kebakar. Ini bushcraft-nya tentang apa? Kenapa? Membuat apa? Nanti kita akan membuat namanya Dakota Fire Hole. Itu teknik pembuat perapian untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya kebakaran. Jadi dan ramah lingkungan karena setelah itu kan kita timbun lagi. Jadi bahasa gampangnya kita mau bikin kompor. Ya. Kompor dari tanah. Betul. Nah, ini kita cari rantingnya. Ingat ya, kalau misalnya ibaratnya mau bakar-bakar gitu, jangan nebang pohon. Betul, kita manfaatkan yang udah kering, yang udah mati kayak gini. Nah, yang dimanfaatin kayak gini nih, ranting-ranting yang udah mati kecil-kecil. Nah, ini boleh diambil. Jangan yang pohon-pohon. Iya. Yang gede gini ditebang. Yang kayak gini nih. Nah, yang udah kering. Nah, ini baru bisa nih dikumpulin.
Makanya di sini kita bikin kita masak di sini bisa juga nih, Matt. Wah, ini kita ada lahan agak cukup besar nih. Di sini ya? Iya. Tapi kita enaknya nyari sumber makanan sama sumber air lah sekitar sini. Jadi buat apa namanya? Mungkin buat bikin apinya nanti kan kita butuh pemicu. Di sini ada juga tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan bulunya yang untuk kita bikin pemicu apinya. Oh, oke. Okay. Gua ambil pisau dulu. Pokoknya gua ngikut aja. Oke. Okay. Soalnya lagi belajar kan. Yeah. Jadi tolong diajarin Bapak guru. Ayo. Oke. Okay. Ada beberapa akar liana atau sumber air. Nah, kita coba lihat dulu. Kita coba potong. Mudah-mudahan ada airnya. Tapi ini musim kemarau. Oke. Kita simpan. Ayo. Kita bagi sama Nadia di sana. Nih, Matt. Cobain. Lagi. Cobain ini. Lu dulu. Ntar habis. Coba. Tawar nggak? Enak. Iya. Ada banyak sebetulnya. Tadi di sana. Wah. Ini salah satu sumber air. Ini namanya akar liana. Liana. Tuh. Ini salah satu sumber air yang bisa kita temuin di tengah hutan. Iya. Kalau kita kehabisan air, kehausan, ya kita cari aja akar liana. Karena kan di sini aliran sungainya kan kering ini. Ini aliran sungai, tapi ini udah kering. Kalau masih haus nanti bisa ngambil lagi di situ. Kalau akarnya lebih gede, lebih banyak dong airnya? Iya, lebih banyak. Biasanya ngucur. Mantap. Dan musim kemarau pun tetap masih ada gitu. Tapi yang bikin unik itu airnya beneran tawar ya? Iya, karena nggak kan dia... rasa kayu gitu ya? Enggak, dia kan difilter dari bawah. Ketika kayak daya kapilaritas, dia kan melalui pori-pori saringan banyak kan di sini. Justru itu lebih murni lagi. Seger banget gitu. Kayak minum air di itu mata air ya? Iya benar. Seger terus adem gitu kan, dingin gitu. Tapi betul. Karena ini akarnya kecil jadi dikit, udah habis. Mau lagi di situ? Butuh perjuangan. Nah ini salah satu sumber air, nanti ada kita cari lagi sumber makanan. Biasanya pertama itu kan sumber air. Setelah kita dapat sumber air, nanti kita cari sumber makanan. Di sini juga banyak. Kita cari di situ. Di sini juga ada. Mau ke sana? Yuk. Ya. Berarti udah nih? Udah. Di situ ada lagi. Oke. Kita cari lagi. Karena sebetulnya untuk teknik potongnya itu juga butuh teknik sendiri, kita harus cepat. Kayak agak cepat. Miring gitu ya? Iya, dia habis. Ini akar liana semua ini. Nah, tapi ini kering. Nah, ini agak basah. Tunggu. Tahu bedanya kering sama basah gimana? Nah, kelihatan kan keriput gitu, jadi dia nggak ada airnya. Oh, ini agak keriput. Iya. Ini berarti tandanya nggak ada airnya nih, kering. Nah, ini kan juga. Kalau yang basah? Ini yang atas tuh. Ini alirannya ke sini. Nih, dia kan gantung ke atas. Ke sini. Coba kita potong yang ini dulu, tapi harus cepat. Kayak gini motongnya. Ini kan alirannya ke sana. Sebenarnya yang gede ke sana. Kita potong dulu dua bagian cepat. Nah, atasnya. Nah. Nah, itu tuh. Cobain. Banyak kan? Gila, enak banget. Seger banget. Lagi. Ini gak bisa sedot ya? Gak bisa. Udah. Pengen nyedot rasanya. Iya. Wah, seger banget. Nah ini kita kalau berkegiatan di alam bebas kan kita harus jeli. Jadi kalau kita gak tahu ya repot. Kayak gitu, padahal banyak makanan, banyak sumber air minum yang ada di sekitar kita. Tapi semua akar yang junta itu akar liana? Enggak juga, ada yang bukan. Kayak gini kan.
Nah, itu juga. Jadi kita harus tahu fisiknya. Ini ya, ya untuk ini. Dia lebih halus fisik. Begini kan. Kadang agak berkerut kayak gitu atau berkerikir. Iya. Nanti ininya juga beda. Ini kan pori-porinya ini. Di sini kan ada pori-porinya gitu. Nah, ini kalau sudah dipotong, ini ketarik ke atas airnya. Wih, kok canggih banget ya? Iya, kayak sedotan. Dia nyimpan ke atas berarti? Iya, kayak sedotan kan. Ketika di sini dipotong, dia akan naik ke atas. Kayak gitu. Tapi kalau disumbat, dia otomatis dia akan berhenti di situ. Ya kayak gitu. Kayaknya dia penyerapan ke sana. Dia akan nyimpannya ke sana gitu. Ini tapi di semua pohon ada liana ini? Enggak semua pohon. Terutama hutan-hutan yang masih lebat kayak gini yang masih ada akar liana. Tapi kalau hutannya udah hutan homogen, enggak ada. Karena ini kan memang masih hutannya masih ini alami. Termasuk hutan yang hutan basah gitu, baru betul. Ada ya. Ini kan juga ini. Ini bisa dimakan juga. Jadi ini bagian yang atasnya, Matt. Kalau untuk rotan, kan? Itu rotan yang masih muda. Kemudian bagian umbutnya itu yang bisa dimakan, yang atas. Waktu dulu pernah ngerasain kan? Nah, pahit, seperti itu. Pahit gitu kan? Tapi ya pahit-pahit tapi. Pahit. Sebetulnya ya. Direbus lebih enak kan? Karena untuk menghilangkan pahitnya itu. Itu jenis rotan ini salah satu sumber makanan. Karena udah pernah ngerasain, jadi kita nggak perlu motong. Iya, nggak usah. Iya. Kita cari yang segar-segar. Kita cari yang lain. Jadi buat teman-teman, jadi nanti kan tahu ini seandainya tersesat atau berkegiatan di alam bebas dan itu benar-benar kehausan, benar-benar kelaparan, bisa memanfaatkan akar liana dan ada rotan muda ya. Itu bisa digunakan. Keren banget ya hutannya ya. Iya. Lebat banget. Iya, di punggung kelihatan. Wah, seneng banget ngeliatnya. Iya. Ini rotannya juga menjuntai ke atas. Ini juga masuk akar liana. Rotannya gede-gede, subur. Ini banyak ini. Yang gede ini nih? Ini bisa satu gelas mungkin. Tapi dia gede. Ini kering ya? Iya, dia kering. Ini tandanya ada kayak agak keriput gitu? Betul, agak keriput. Ih, tapi kadang kita nggak bisa susah ya untuk membedakan antara, maksudnya nggak bisa langsung cara emang gambar harus doang, harus cobain ditebang gitu. Ih, jangan deh kita nih cuman ini kita nebang akar liana untuk contoh. Betul. Jadi yang gede-gede nggak usah ya, kecuali bener-bener butuh. Betul. Ini kita pertama nyari apa dulu? Untuk bikin api tadi kan kita udah ngumpulin ranting. Nah ini untuk pemicu utama biar mudah terbakarnya kita bisa gunakan ini, bulu-bulu ini. Nah ini kita bisa keruk pakai pisau atau enggak langsung juga bisa. Nah, ini yang kumpulin. Bisa dipakai ya? Iya, ini gampang terbakar. Halus banget ini, kayak kalau diperhatiin kayak serutan. Kayak bekas kayu. rautan pensil. Iya, lebih halus lagi. Tuh. Ini dia kan kebawa angin aja, dia kan terbang. Dia. Itu lagi. Wow. Dia agak ada duri-durinya juga ya? Iya, itu duri dari sini. Gitu. Jadi yang dipakainya ini pohon jenis paku-pakuan. Iya, paku saja. Pokoknya kita lihat modelnya kayak begini nih. Ini jenis paku-pakuan. Nah, biasanya jadi di ini. Tengah-tengahnya di umbutnya tuh ada gini-gini nih kayak bulu-bulu. Iya. Dan ini udah yang udah tua. Oh, biasanya yang tua ya? Iya, udah tua. Oh iya, ini kan bisa dimakan juga ini. Bisa diolah juga. Tengahnya ini umbutnya? Iya, umbutnya. Jadi kalau ini cara masaknya ini dua kali, Matt. Harus pakai air garam dulu, baru pakai air tawar untuk menghilangkan getahnya. Karena lengket getahnya kuat kalau ini, jenis pakai saji ini. Jadi selain kita bisa memilih tanaman-tanaman yang bisa dimakan, harus tahu juga cara ngolahnya. Ini harus dua kali. Yang pertama harus pakai air garam, kemudian direbus pakai air garam, dipotong kecil-kecil, baru nanti di... direbus lagi? Direbus lagi pakai air tawar biar nggak terlalu asin. Gitu. Tapi aman itu? Aman. Bukannya waktu itu pernah makan? Emang yang bebasin ini ya? Iya. Oh itu. Ya sih, ya benar. Oh itu mah dipakein tambah bumbu baru enak. Iya. Tuh.
Ini ngambilnya harus hati-hati ya, soalnya yeah, dia berduri. Iya, ada durinya. Kalau aku pakai sarung tangan. Atuan kayak Tio nih. Wah, ini survival sejati harus pakai sarung iyalah tangan. Jadi gua lupa bawa sarung tangan. Yang benar kayak gitu tuh. Nah ini udah cukup ini. Kita bawa. Ini okay, bisa kita bungkus dengan menggunakan daun juga, nanti bisa kita sapu. Okay. Di sini kan ada daun lebar juga nih. Nah, buat simpan. Nih, tambahin. Itu cukup segitu aja. Cukup. Nah, bisa kita bawa. Yuk. Nah, ini kita dapat. Ini buat kita memicu api. Kita masak. Terus siapin peralatan. Buat bikin lubangnya pakai ini aja nanti enaknya. Udah siap nih alat penggalinya. Iya dong. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita nggak ada alat penggali, nanti bisa pakai ini. Kan kita bisa pakai parang. Kalau nggak ada parang, kita bisa menggunakan kayu juga. Banyak kayu alternatif. Gitu ya? Iya. Nah, ini contohnya nanti buat teman-teman kalau memang nggak bawa seperti ini, nanti bisa menggunakan parang juga atau pisau. Golok. Ini juga bisa atau enggak. Nanti alternatif ketiga, ini kita bisa bikin, ini kita lancipin. Dengan menggunakan pisau kecil sebenarnya bisa sih untuk lancipin ini. Kita bikin pipih kanan kiri. Atau pipih sebelah tapi nanti di depannya kita bikin agak lancip. Seperti itu. Nah, tapi jangan terlalu lancip, nanti dia tumpul. Sedikit ke sini. Jadi sebenarnya penting banget tuh kalau kita ke alam bebas itu bawa pisau kecil ya, minimal iya, ya. Minimal bawa pisau kecil itu penting karena kan pisau lipat itu ya. Betul, pisau lipat. Nah, ini kan bisa juga ini buat gali. Ini bisa juga, Met. Nah, kayak gini. Iya kan? Oh, itu udah langsung bisa gali dalam tuh. Ya, itu dia. Tapi karena kita bawa ini, kalau ada yang udah kita persiapkan, ngapain udah kita bawa ini? Udah bawa ini sekop jauh-jauh. Makanya, ya kan berat-berat masa enggak dimanfaatin. Itu dia. Ini lo yang mau gali atau siapa gue, nih? Awalan dulu deh, nanti baru gue. Yang mana nih lokasi kira-kira? Kita perlu nyari-nyari tempat dulu nggak sih? Pasti kita cari dulu. Di sini kan ada akar nih. Kita cari. Nah, kira-kira nggak ada jalur akarnya. Di sini kan arahnya ke sini. Itu ada juga. Ini ada juga. Jadi kita harus nyari ini. Ini ada juga. Nah, kita memang harus, mungkin kalau kita gali di sini nggak dapat. Ada batu-batu nggak apa-apa. Nanti kita bisa singkirin aja. Nanti setelah kita selesai masak, nanti kita bisa kembalikan lagi. Ditimbun lagi. Seperti iya, itu penting. Yeah. Jadi udah kita lubangin, kalau udah beres, timbun lagi. Iya. Biar nanti kalau ada yang lewat atau kita kejeblos ya. Sama juga ini kan, apa namanya, nggak ada sisa-sisa pembakaran juga. Takutnya tahu-tahu masih ada barangnya bisa bikin kebakaran. Betul. Hutan. Kalau ditimbun dia kan akan mati. Betul, ini ada batunya juga. Tapi nanti bisa kita angkat batunya. Bisa ya? Karena batunya besar, bentar. Nanti bisa ini sendiri. Nah, kita congkel. Ya gini susahnya, kadang-kadang ada batunya segede ini. Jadi kita harus, lubangnya juga harus sabar. Jadi kita nanti harus bikin dua lubang. Yang ini pertama harus di sini. Lubangnya ukurannya harus berapa sih? Sebetulnya kecil bisa, karena kita bawa skopnya gede. Jadi kita harus bikinnya otomatis akan sedikit besar gitu. Karena semakin besar kan otomatis dia nampung kayu bakar ya. Kayu bakarnya akan lebih banyak. Tapi kalau sedikit juga akan sedikit kan nampungnya. Terus ukuran gitu. Kedalamannya? Kedalamannya ya kira-kira aja. Kira-kira 30 cm sudah cukup. Meter ya? Iya, setengah meter. Dan itu nanti ada kurang dari setengah meter. Ini tuh nanti ada dua lubang. Yang pertama ini buat kayu, yang satunya nanti buat lubang oksigennya. Oksigen masuk. Jadi bikin dua lubang ya. Iya. Cukup plastik tuh.
digemburin dulu, baru ambil pakai tangan. Ini cukup nggak apa kurang dalam? Cukup sih, dikit lagi udah cukup tuh. Nggak perlu dalam-dalam. Tapi nanti saat lubang sini sama lubang sini nanti tembus. Oh, nanti dibikin tengah-tengahnya itu ya? Oh, kayak ada batu nih. Tuh. Mana? Oh iya. Segitu aja berarti. Ini lubang pertama udah. Sekarang bikin lubang yang kedua. Tuh. Bentuknya nih dari atas kayak gini nih. Terus nanti tengah-tengahnya di dalam sini bikin sambungan ya. Betul. Tapi ini jangan sampai hancur nih. Iya, jangan. Jadi kita harus hati-hati juga. Jadi kayak jadi semacam kita terowongan. Kayak bikin terowongan kecil. Betul. Nah, ini udah tembus belum? Nah, ini. Lagi. Tarik lah, kerup dulu. Tembus? Udah. Udah, itu tinggal naikin tanahnya. Selesai kok. Yang buat bakaran ini? Iya, udah. Tinggal aku bersihin ini. Oh, modelnya agak yang lubang keduanya agak miring. Karena ya. Ini kan oksigen masuk. Kalau ini nanti pembakaran dia vertikal seperti itu. Sip. Ini 45 derajat. Begitu. Nah, ini udah selesai, baru kita nyusun bagian kayu-kayunya. Kayunya di sini apa? Kayunya di sini. Di sini aja. Nanti kan dari situ bisa diatur juga. Ntar aku nyari daun tepus, itu bisa buat duduk buat. Itu bisa juga. Buat alas duduk. Kecil. Daun-daun teri. Iya. Ini yang paling terpenting nih, biar apinya cepat hidup. Iya kan? Iya. Tuh, bentar. Jadi fungsinya dibikin dua lubang kayak gini, ini sebagai pembakaran, nah ini sebagai aliran udaranya. Jadi kita nggak perlu repot-repot niup. Ini ntar otomatis ada udara masuk dari sini. Tuh, ini didiamin aja. Ini udah kebakar, nanti tinggal ditambah ranting-ranting kering lagi. Matanya perih. Mewah. Kita mau masak daging ayam di grill ya? Iya. Niat loh, bawa macam-macam loh. Ada mentega, bawa bawang bombay, bawa tomat. Masak-masak ini doang, air gitu. Air. Niat bawa ayam lu. Ya iyalah. Kalian makan lu deh ini. Yoi. Kalau yang itu masuk dicampur pakai air ya? Apa? Yang air doang. Pakai air doang. Pakai air doang nanti di situ bisa. Ditutup, disambil diaduk, jadi deh. Jadi deh gitu. Ini buat tadi penyangganya pakai apa? Ini. Itu kan apinya udah lumayan. Udah jadi. Ini mau dipotong ini dulu, ya? Nanti yang udah. Karena itu kan nggak muat banyak kan? Mau potong ini, mentega? Iya. Semuanya aja nih, bumbunya. Boleh, terserah. Kan yang tahu
Yang masak kan malah justru cewek masak. Alah. Chef yang paling canggih itu malah laki-laki. Chef. Berarti semuanya apa sekarang? Jangan semuanya, enggak muat. Apinya. Cukupnya aja. Nah, aku taruh sana dulu atau gimana biar enggak panas. Begini. Hop, cukup. Oke. Tadi ada itu mana ya? Aduk-aduknya mana tadi? Di situ ada ini ya. Yang banget biar mantap. Ini baunya udah lumayan. Wah, tahu gitu masak gini, gue bawa wajan gede. Nah. Wih. Bawa codet itu ya.